ribuan masyarakat Pasar Wajo, Kabula-Bulana, Kabupaten Buton yang menggelar tradisi adat Piko Ela Liwu atau Pesta Adat Kampung. Tradisi yang telah ada sejak ratusan tahun ini saat ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia yang diberikan kepada Kadie atau pemerintah daerah Kesultanan Buton. Ribuan masyarakat Pasar Wajo, Kabula-Bulana, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menggelar tradisi adat Pikue Laliwo atau Pesta Adat Kampung. Tradisi yang telah ada sejak ratusan tahun hingga saat ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang diberikan kepada Kadie atau pemerintah daerah dari Kesultanan Buton. Tradisi Pikue Laliwo dimulai dari kegiatan Picindupia, yaitu proses pemberian tanda dari gabungan antara darah ayam, tanah, dan air dari gunung serta air dari Pantai Wajo. Campuran itu kemudian diberikan di dahi pada puluhan anak sulung yang berusia balita. Prosesi Picindupia dilakukan agar anak yang dilahirkan menjadi anak yang kuat lahir dan batin, sebagaimana kekuatan seorang anak yang pernah mendarat di Pantai Wajo pada ribuan tahun yang silam. Selanjutnya dilakukan tradisi Wainoboba, yakni tradisi anak-anak yang diberikan tanda di dahi, dijemput, dan kemudian dibawa ke balai pertemuan adat. Sebelum masuk balai, jempol jari kaki anak balita disyarati dengan tanah oleh perangkat adat. Zaini, Ketua Adat Pasar Wajo, mengatakan, tradisi pesta kampung saat pertama mengenai hajatan anak-anak yang baru lahir atau anak sulung yang punya hajatan tertentu. Pesta kampung yang dinamakan Pikue Laliwo. Saat pertama mengenai hajatan daripada anak-anak yang baru lahir, itu dikatakan anak pertama, ya, anak sulung. Itu punya hajatan tertentu karena anak-anak yang diantar ini adalah merupakan bagian kasih sayang kedua orang tua yang diprakarsai oleh leluhur kami yang namanya Wambeka. Sementara itu, Lanane, pengunjung, mengatakan sangat kagum dengan rangkaian adat tradisi Pasar Wajo. Ia berharap agar masyarakat dapat melestarikan dan pemerintah Kabupaten Buton dapat menjadikan tradisi itu sebagai potensi wisata. Saya melihat prosesi adat cukup banyak, jadi saya memberikan apresiasi yang tinggi dan kegaguman yang begitu besar bahwa ternyata masih ada prosesi adat di Pasar Wajo ini yang merupakan warisan leluhur yang diwariskan dan masih dilestarikan oleh masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini setiap tahun masih tetap dilestari, masih tetap dijalankan oleh masyarakat. Diharapkan supaya bisa dijadikan agenda pariwisata di Pemda Kabupaten Buton. Tradisi terakhir yakni Tadea atau bawa talang makanan. Prosesi itu dimulai ketika tetua adat melakukan pelepasan beberapa barisan kirap yang akan keliling kampung. Usai keliling kampung, barisan kirap yang dilakukan oleh perangkat adat diikuti oleh puluhan anak muda. Tiba di bagian sisi timur balai pertemuan. Para kirap kemudian duduk dalam balai dan di depannya terdapat puluhan talang besar yang berisi berbagai makanan. Sebelum disantap, para perangkat adat kemudian melanjutkan syair Buton Lama yang berisi petua dan nasihat kepada pemimpin negeri dan juga kepada para generasi muda agar menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan juga tetap lestarikan budaya. Kontributor Devriat Noneke, Kompas TV Buton, Sulawesi Tenggara. Terima kasih Sylvian Sakia, dan sebelumnya dari Aceh ada Syai Matika yang melaporkan langsung untuk Cerita Nusantara. Terima kasih rekan-rekan.